Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara melihat history YouTube melalui aplikasi handphone. Terkadang ketika kita sedang melihat video di YouTube, tiba-tiba tidak sengaja mengklik video lain sehingga video yang sedang kita tonton berganti dengan video yang tidak sengaja kita klik. Jadi, untuk melihat kembali video yang tadi kita tonton atau melanjutkan video yang tadi kita tonton, kita bisa melakukan dengan cara ini, yaitu dengan melihat history YouTube yang sudah kita tonton. Pertama-tama, kita buka aplikasi YouTube menggunakan YouTube Mobile. Kemudian kita klik library di pojok kanan bawah. Nah, di tampilan atas ini ada recent. Recent itu adalah video terakhir yang kita lihat. Jika kita ingin kembali melihatnya, tinggal kita klik. Dan ini video yang terakhir kita lihat. Oke teman-teman, cukup mudah kan? Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.